Aisyah, saya nak minta maaflah kalau apa yang saya tanya ni agak sensitif. Tapi saya nak tahu, betul ke arwah Zuhairi ambil semua harta awak? Bukan setakat harta, tapi dia juga. Betul okey? Kalau okey, kena senyum. Cuba senyum sikit. Ini senyum tak okey. Senyum yang okey. Ini lagilah senyum fake. Sayang. Hello. Hello, Aulia. Firas, awak nak balik KL dah ke? Ah, Aulia kena balik. Bila awak balik sini balik? Secepat yang mungkin, insyaAllah. Awak nak ikut sekali kan? Tak apalah. Kampung ni tempat saya. Lagipun kalau saya pergi KL, saya nak duduk mana kan? Mak, lambat ni ada appointment. Nanti apa-apa, call lah. Mak jaga diri elok. Ya, sama lah. Ha? Bawa kereta elok ya. Makcik tahu Arisya memang suka sangat dengan Firas tu. Makcik ni sebab salah, Arisya. Kalaulah Firas tu tak kahwin, tak ada siapa-siapa pun, memang makcik suruh je dia kahwin dengan Arisya. Tapi nak diapakan? Apalah makcik. Lagipun saya sedar siapa yang nak kahwin dengan saya ni kan. Apalah makcik boleh balik dulu, nanti kejap lagi saya makan. Lain benar puan dengan si Arisya ni sekarang. Peliklah. Kau buat kau jatuh.